Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel SC ya, dari Setiawan Channel. Oke, kali ini kita akan mereview ya cat air Windsor. Ini isi yang 16 ya, 16 warna. Kita lihat nih packagingnya, packnya bagus ya. Ini dilapisi plastik kemasannya. Ini terlihat ya teman-teman. Ini tampak belakang seperti itu. Oke. Tuh, kita buka aja. Ini ukurannya kecil ya, setelapak tangan. Ini yang warna 16, yang 16 warna seperti ini tampilannya. Cat air ya ini, teman-teman. Oke. Kita langsung buka saja kemasan plastiknya. Kita buka, teman-teman. Video berikutnya kita coba akan gunakan ya warnanya nanti seperti apa. Ini teman-teman terlihat setelah plastiknya kita buka seperti ini penampakannya. Ini kecil juga ya, enak dibawa-bawa kemana. Yuk kita buka aja langsung seperti apa tampilan cat airnya. Ini masih ada wadah lagi di dalamnya. Nih bentuknya seperti ini, kayak laptop kecil bentuknya ini. Padahal ini cat air, kita lihat di dalamnya ada buku juga, buku sakunya di dalam boxnya. Ini terlihat ada katalog warna, kita lihat ya ini tuh ada katalog warnanya seperti itu, ini di dalam boxnya. Oke, ini oke, ini bentuknya seperti ini teman-teman. Tuh kecil ya, simple. Langsung kita buka aja seperti apa teman-teman dalamnya. Nih ada warna yang juga masih tertutup, nanti kita kalau habis bisa beli satuan ya warnanya. Ada juga ini tempat air, tempat air, nanti kalau kurang besar kita nambah sendiri ya pakai tempat air. Oke, ini tempat airnya, ini warnanya seperti ini teman-teman. Habis tinggal kita beli lagi, stoknya ada juga yang Windsor nih seperti ini teman-teman. Ini warna sudah ada tempatnya juga, tinggal naruh, praktis ya teman-teman. Ini warna isi 16 ini teman-teman, sudah ada kode-kode warnanya, kalau waktu beli tinggal minta nomornya. Juga dilengkapi ada satu kuas teman-teman, ternyata kuas ini teman-teman, ada satu kuas yang sudah disediakan di paket pembeliannya. Oke, ini bentuknya kayak laptop ya teman-teman. Nah ini yang atas ini tempat untuk nanti untuk mengolah warna kita ya, sebelum kita taruh di media ya. Ini seperti ini penampakannya teman-teman, simpel, kecil, praktis ya. Ini paket komplitnya seperti ini, dan di bawahnya juga masih ada kayak tambahan ya, palet lagi tuh. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi yang atas ada, di bawah ada, tinggal kita tarik aja model sliding. Ini teman-teman seperti ini, lumayan praktis di bawah kemana-mana. Enak ini kalau kita mau lukis on the spot ya, langsung di lokasi. Kalau ingin lukis-lukis pakai cat air, ini paketannya seperti ini teman-teman. Ini paket komplit, ini udah. Kuas nanti tinggal kita nambah lagi teman-teman, sama tempat air mungkin kalau kurang besar kita tambah. Oke, ini seperti ini. Ini tempat airnya kita pasangkan di samping, boleh kanan boleh kiri boleh nih ya, seperti ini tinggal dimasukkan di lubangnya aja, sudah nanti masuk nih ya.
Oke teman-teman, itu ini penampakannya seperti ini, praktis ya. Ini bisa di kanan kiri ya, nanti tempat airnya sudah terlihat. Oke, reviewnya cukup sekian ya. Kita tinggal aplikasinya, nanti kita praktekkan seperti apa. Coba warnanya, terima kasih.